Tepuk dulu ke apa? Haa, tepuk dulu lah. Aku pun tak tahu lah kenapa kau apa saya ingat dengan tepuk ni. Hobi kami mahal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Minggu ni saya bangkit. Sebelum aku ke main topik kita, sebelum tu aku nak recap balik. Kami Esok Arena menghantar pasukan ke kejohanan hoki media 5-11 seperti yang telah dijangka lah. Ramai jangkakan jadi pemenang, tapi ini pun sudah cukup memadai. Aku main weh dan aku skor sebiji masa tempat penentuan ketiga keempat. Jadi kredit bukan saja kepada aku dan juga kepada rakan sepasukan. Baik, minggu ini kita akan menceritakan tentang MotoGP. Apa yang best tentang MotoGP musim ini? Seperti yang korang maklum, beberapa hari lepas telah diumumkan Hafiz Syahrin bukan saja muncul pelumba Malaysia pertama beraksi di MotoGP, namun mencipta sejarah sebagai pelumba rantau Asia Tenggara yang pertama. Tepukan untuk Hafiz. Paling membanggakan, pasukan baru Hafiz tu bukanlah satu pasukan yang biasa-biasa. Bak kata orang, kodi-kodi. Pasukan baru Hafiz adalah Yamaha Tech 3. Kalau korang biasa tengok MotoGP, biasa kalau kita sebut pasukan Yamaha, korang mesti terbayang Valentino Rossi maupun Maverick Vinales. Tapi ada satu lagi pasukan iaitu Yamaha Tech 3. Yamaha Tech 3 ni dahulunya ditunjangi oleh Jonas Folger dan juga seorang lagi iaitu Johan Zarco. Tapi memandangkan Jonas Folger. Aku tak pasti Jonas Folger atau Folger, tapi aku sebut je. Nanti korang betulkan. Korang suka betulkan orang kan? Jonas Folger ni disahkan menghadapi satu penyakit misteri. Aku tak berapa pasti sangat penyakit apa, tapi berkaitan dengan hati lah. Bukan busuk hati, memang betul-betul hati. Dia ada macam masalah sikit lah. So atas dasar kesihatan, jadi pihak Yamaha Tech 3 ambil keputusan untuk mencuba seorang pelumba baru dan menamakan, mahukan Hafiz. Ini bukan aku cakap lah. Heve Poncara sendiri, iaitu prinsipal pasukan, mahukan Hafiz untuk bersama dengan pasukannya. Hafiz bukanlah baru dalam bidang kejohanan motosikal dunia ni. Sebenarnya dia sudah melakukan debut sejak, bagi aku dah lama dah. Dia dah dengan motor tu dah sejak 2014 dah. Dan akhir-akhir ni aku rasa 3 tahun lepas, dia menunjukkan prestasi yang konsisten, top 10 in the world dalam saingan motor tu. Bagi aku satu pencapaian yang hebat lah untuk seorang anak muda Malaysia. Yelah, orang Malaysia ni dahulunya dikenali dengan benda-benda yang negatif seperti busuk hati, suka santau. Tidak dilupakan juga bila memandu tak suka bagi signal masuk simpang. Okay, aku kredit bukan saja kepada Hafiz, tapi kepada pembangunan sukan pemotoran di Malaysia ni. Kalau korang tengok, di Malaysia ni bermulanya pemotoran di peringkat tempatan adalah saingan Capri. Ya, saingan hobi kami mahal. Hobi kami mahal kepala bapak kau. Bagi aku, Capri lah medan mencukir bakat-bakat baru. Kalau korang tengok, ramai budak-budak muda dah masuk dah Capri ni. Dan baru-baru ni dibuka penyertaan untuk, aku ingat aku boleh masuk, rupanya dia dah hadkan bawah 18 tahun saja. Sebab itulah rider-rider sekarang semuanya muda-muda. Antara yang aku boleh beri nama adalah Kasma Daniel Kasma Yudin, Akid Aziz, Azrul Hakim Anwar dan beberapa lagi. Kalau aku sebut pun bukan korang kenal, aku je kenal. Korang tak kenal, korang tahu pemain bola aje. Antara nama-nama yang turut akan menyertai Hafiz sebagai rookie baru dalam saingan MotoGP 2018 adalah Cedric Simeone, Thomas Ulti, Franco Morbidelli dan satu lagi Takaki Nakagami. Ya, susah tu nak sebut dia. Dan satu lagi adalah Takaki Nakagami. Nakagami ni pernah muncul sebagai rakan sepasukan Khairul Idahampawi dalam saingan Moto2. Apa cerita Khairul Idahampawi sekarang? Ni aku nak cerita. Kalau kau biasa tengok motor, aku tahu masa Khairul Idahampawi menang 2 race dekat Moto3, semua Malaysia bersorak, oh baguslah Khairul Idahampawi. Tapi tahun lepas dia senyap sikit. Senyap bukan apa, bagi aku dia first time kau masuk Moto2. Kau tak boleh expect ada result, oh terus naik podium. Ini bukannya macam terus masuk terus wow ada result kan. Sabarlah. Dan berita baiknya, apabila Nakagami dah pun berhijrah ke MotoGP, aku rasa chances untuk Khairul Idahampawi ke depan dapat result yang bagus adalah lebih tinggi. Sebab kalau korang biasa tengok benda-benda haha motor ni, Nakagami dulu dekat Honda Asia adalah sebagai first rider. So bila Nakagami dah pergi ke pasukan MotoGP, dia dapat motor lain, Khairul Idahampawi secara automatik akan dapat motor jentera Nakagami dalam motor tu. So sekarang Khairul Idahampawi adalah first rider untuk Honda Asia. Kalau tak silap aku lah. Kalau silap, betulkan lah. Korang kan suka betulkan orang. Dan tidak dilupakan juga adalah kemunculan semula Zulfami Khairuddin di pentas Moto2. Ya, sebelum ni dia bagus, dia senyap sekejap, prestasi kurang menentu. Kemudiannya beraksi di WSBK. Dan sekini dia diberikan peluang untuk bersama dengan pasukan SIC Racing Team. Bagi aku, tahun 2018 untuk MotoGP ni sangat best. Sebab apa? Untuk julung-julung kalinya, untuk setiap kategori ada pelumba Malaysia. MotoGP Hafiz Syahrin, Moto2 Khairul Idahampawi dengan Zulfami Khairuddin, dan Moto3 Adam Nuruddin.
Jadi aku boleh confirm lah, rider-rider pelumba Malaysia ni memang power-power. Mungkin sebab kat jalan lagi memang dah power lah. Korang kan hobi kami mahal. You are my honey bun sugar plum, plum biam biam. Jadi aku boleh bagi tahu kat korang yang pelumba-pelumba Malaysia ni memang bertaraf dunia. Sebab bukan saja kita ada satu saingan kat peringkat tempatan yang bagus, yang mencungkil bakat-bakat baru, tetapi kita sudah menunjukkan kehebatan kita di pentas antarabangsa. Jadi bila aku dah cerita macam ni, janganlah pula korang yang seronok bawa motor tu bawa motor laju-laju kat atas jalan raya. Tak, bagi aku, korang masih lagi kalau berminat dengan pemotoran, pergilah berlumba ataupun sertai perlumbaan-perlumbaan yang ada sanction daripada badan-badan yang tertentu kat Malaysia ni. Sila aku, kalau korang betul-betul berminat nak berlumba ataupun saja nak test power korang, pergi berlumba dekat Lita Speedway Section 27 tu, tak silap aku. Ada tempat khas untuk betul-betul korang, daripada korang bahayakan nyawa korang dan bahayakan pengguna jalan raya yang lain. Tak salah kalau nak minat motosikal ni, hobi kami mahal, tapi janganlah sampai menyusahkan orang lain, mencuri semua-semua tu, benda-benda negatif. Tak, kalau korang tanya Hafiz Syarim pun, dia tak ada punya berterlibat dengan benda-benda macam ni untuk dia jadi seorang pelumba antarabangsa. Minat motor tak salah, tapi bagaimana kita nak minat motor tu, cara tu biar kena betul. Jadi sebelum aku tutup Sembang K untuk minggu ini, aku seru pada korang penonton Sembang K untuk sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada pelumba YY Pang Zadi Zai Fazal yang telah ditimpa kemalangan. Semoga arwah ditempatkan dengan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.